Semuanya balik lagi sama gue Kriptonda. Jadi di video kali ini Kriptonda cuman apa ngomong sebentar aja, nggak terlalu lama lah ya, paling lama ya 5 menit aja sih. Jadi pengen ngasih tau aja, selamat buat kalian yang ibaratnya udah nonton video Kriptonda yang tentang bahas render ataupun ada yang request token render nih ya. Sebenarnya Kriptonda itu waktu bahas render itu ada yang request ataupun minta review untuk bahas render, makanya Kriptonda bahas. Dan begitu juga ini render benar-benar lagi naik. Nah, sini render naik di 0, sampai 0,9an sekian lah di misalnya sampai hari kemarin, terus udah gitu dia juga masuk ke top gainers di Binance ya. Nah, kalau kalian tahu apa render juga udah pernah Kriptonda bahas tentang itu tokennya apa, dan dia adalah Web3 Metaverse NFT ya. Jadi kalau bisa dibilang dia kayak banyak guys hashtag-hashtagnya. NFT ada, Metaverse ada, terus gaming ada, Web3 juga ada. Jadi ibaratnya kayak paket lengkap lah. Tinggal DAO-nya doang yang belum nih guys ya. Oke, di sini Kriptonda cek di YouTube nih ya. Bentar ya. Nah, Kriptonda render NDR. Nah, di sini 3 minggu yang lalu ya, ataupun hampir 4 minggu lah, ini Kriptonda udah pernah bahas nih ya. Kalian kalau misalkan ibaratnya udah nonton video ini, kemungkinan kalian udah profit lumayan banget ya, udah cuan lumayan. Karena waktu itu Kriptonda bahas itu di harganya 0,4 kalau nggak salah, masih di 0,4. Nah, kalau kita cek masuk ke Binance, mana nih? Nah, sekarang lihat nah, tuh di 0,962, hampir 1 dolar. Kenapa Kriptonda bisa tahu harga render akan naik? Karena Kriptonda melihat di mana ini weekly-nya berbentuk huruf W. Nah, lihat nih. Nah, kalau misalkan si render apa nih, lihat nih ya, berbentuk kayak huruf W ya, guys ya. Nah, ini Kriptonda lihat grup W ini ya, kalau bisa kuning. Nah, lihat, kalian bisa lihat kan waktu itu Kriptonda bahas kalau nggak salah masih di harga sekitaran di bentar. Nah, di sekitaran harga segini dah kalau nggak salah nih. 3 minggu yang lalu berarti jatuhnya itu di tanggal segini, tanggal 3 kalau nggak salah, tanggal 3 10, bulan 10 dah. Nah, masih di harga 0,4an, kalian bisa cek aja ya. Nah, makanya Kriptonda bahas karena dilihatnya itu benar-benar lihat aja nih, kalian bisa cek aja kan, benar-benar kayak huruf W. Ini sorry banget ya, Kriptonda garisnya miring karena pakai handphone ya, kalian bisa cek aja. Nah, makanya Kriptonda bisa di apa tahu kayaknya ini bakal bisa naik, makanya Kriptonda bilang TF weekly-nya menarik di sebuah thumbnail yang Kriptonda bahas apa pembahasan tentang video render. Jadi yang udah melihat ataupun menonton video render yang 3 minggu lalu, selamat buat kalian yang udah profit lumayan lah ya. Ntar kalau kita cek dari daily ya, kita cek daily dulu, ini kita hapus. Udah, kita delete, kita lihat dulu. Oh iya, oh iya guys, gak bisa guys, kita cek dari ini aja apa trading view dia naik berapa persen ya. Ini RNDR bentar ya, 1 day daily ya, berarti kita pakai mana ini? Tentang harga guys. Nah, ntar ya, misalkan belinya di harga segini 0,4 sekian lah ya, kalau misalkan naik dia naik 138% guys. Kalian ibaratnya punya duit 5 juta itu naik 100%, kemungkinan kalian bisa dapat 10 juta ya,
kalau nggak salah itu 100% itu udah 5 juta guys. Soalnya kalau misalkan kalian naruh duit 1 juta di render, naik 100% itu kalian duitnya jadi 2 juta. Jadi 100% dari apa modal kalian. Jadi selamat buat kalian yang ibaratnya udah membeli ataupun melihat video token render yang udah CryptoNobas. Selamat buat kalian yang udah profit dan semoga digunakan baik-baik profitnya, jangan dikejar ya. Kalau misalkan udah profit, cari token lain, jangan yang udah naik. Pokoknya cari yang masih harganya murah ataupun harganya masih merah. Oke, itu aja yang bisa CryptoNobas. Sekian, thank you untuk semuanya. Jangan lupa diberi like, comment, and subscribe. Bye-bye, love you, and undo.